بسم الله الرحمن الرحيم. Kata kunci bertambahnya nikmat cuma satu, syukur. Itu saja. Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, saya akan tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka azabku akan pedih. Harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Hanya itu saja. Syukurin, Allah akan tambah. Manusia, ya. Ini ada tingkatan-tingkatannya, gitu kan? Tapi kita ambil, ada manusia yang bobrok sekali. Ada tiga tingkatan manusia. Ada manusia yang bobrok sekali. Ini diberikan nikmat, tidak pernah bersyukur. Diberikan cobaan lebih parah lagi. Ini ciri-cirinya kalau kita ketemu, dari pertama ketemu sampai pisah, semuanya keluhan. Istri saya begini, suami saya begini, mobil saya begini, rumah saya begini, pembantu saya begini. Semua keluhan. Gak pernah lisannya bilang alhamdulillah. Ini manusia bobrok nih. Apalagi kalau datang cobaan, tambah mengeluh. Mungkin flu satu kampung tau kalau dia flu, gitu kan? Jadi ini masalah orang ini. Tidak akan pernah bisa bertambah nikmat Allah padanya. Golongan yang kedua di atasnya adalah orang yang beriman. Orang yang beriman ini, teman-teman sekalian, dalam hadis Bukhari disebutkan, ajaban di amri mukmin, mengagumkan perkaranya orang mukmin. In asaba sarra syakar. Kalau diberikan nikmat, dia bersyukur. Wa in asaba darra sabar. Kalau diberikan cobaan, dia bersabar. Wala yakunu dzalika illa lil mukmin. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman saja. Ini standar orang beriman. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Berikan cobaan, sabar. Apa itu sabar? Terima takdir Allah lalu ikhtiar, itu sabar. Jangan dipakai metode sabar tuh seperti di Indonesia, elus dada, duduk manis, sabar ya, itu bukan. Sabar itu kalau kita bangun tidur pagi flu, terima dulu sebagai takdir Allah. Nah, itu sabar namanya. Baru ikhtiar minum obat, itu sabar. Karena kalau kita pahamnya sabar tuh duduk manis, nanti kita anggap orang kalau ikhtiar ke dokter, oh kamu enggak sabar ya. Keliru. Sabar itu menerima takdir Allah dan ikhtiar, gitu kan? Ini standar orang mukmin. Orang yang di atasnya lagi, dan saya ajak teman-teman menjadi orang yang level tertinggi nih. Namanya orang muhsin. Orang muhsin ini diberikan cobaan, dia bersyukur, ya, diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan cobaan juga dia bersyukur. Ini luar biasa. Dia bukan lagi bersabar ya, tapi dia bersyukur. Sakit, alhamdulillah. Semua alhamdulillah bagi dia. Ini golongan ini nih. Bagaimana caranya bisa menjadi seperti ini? Kata para ulama, mereka bersangka baik dengan Allah. Misal, kalau ada sesuatu yang sangat besar terjadi, ada orang pulang ke rumahnya, rumahnya kebakaran. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman sekalian? Untuk selalu bersyukur sama Allah, walaupun musibah datang. Kalau sedang datang cobaan atau musibah, kata kuncinya satu, langsung solusi, bukan nanya kenapa terjadi. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau terjadi sesuatu, jangan bilang kalau seandainya, karena kalau seandainya membuka pintu syaitan, nggak boleh. Kita bangun pagi flu, tadi saya kasih contoh, AC-nya dingin, misal. Kalau kita bangun sudah flu, takdirnya Allah sudah terjadi, maka kita bersabar, bisa menerimanya. Baiklah, saya terima takdir lalu saya ikhtiar. Ini golongan yang kedua tadi. Golongan yang ketiga yang di atas lebih tinggi. Begitu dia flu, alhamdulillah. Dia bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan cuma bisa sabar, tapi dia bersyukur dengan flu itu. Dia terima, gitu kan, sebagai takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersyukur Allah berikan cobaan. Karena dia tahu orang yang diberikan cobaan akan membersihkan dosanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, tidak ada yang menimpa muslim dari capek, letih, gangguan orang, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali akan menjadi pembersihan dosanya. Jadi memang itu pembersihan dosa. Maka golongan yang ketiganya dia langsung ya bersyukur kepada Allah. Caranya sangka baik dengan Allah, dan kalau ada masalah langsung solusi. Ini kita seseorang pulang ke rumah terbakar. Daripada dia teriak-teriak, suaranya habis, rumahnya hangus, gitu kan? Lebih baik dia solusi. Ini kebakaran, telepon pemadam kebakaran, panggil tetangga, ambil air, ikhtiar. Kan gitu. Itu lebih baik. Kalau rumahnya pun hangus, terbakar semua, apakah dia masih bisa bersyukur? Golongan muhsin masih bisa. Habis harta depan matanya, rumahnya hangus, masih bisa bersyukur? Jawabannya masih bisa. Dia bersangka baik dengan Allah. Dia mengatakan, alhamdulillah, saya tidak ada di rumah pada saat itu. Kalau saya di rumah, saya pun bisa terbakar. Dan kata para ulama, orang yang sampai pada tingkat muhsin, cobaan pun datang, dia ridho, dia mengatakan alhamdulillah, dipastikan cobaan itu akan langsung selesai pada waktunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat cobaan dia yang datang.
Subhanallah, saya temui satu orang di Irian, pengusaha turunan Bugis, yang mungkin saya temuin sekitar 10 tahun yang lalu lah, ya tahun 2003, ya 2004 pertama kali saya ke Irian waktu itu. Saya cerita tentang materi ini, kemudian dia cerita sama saya. Dia bilang, Ustaz, saya ini waktu datang ke Irian tahun lalu, 2 tahun lalu, dia bilang, saya nggak ada modal apa-apa, modal dengkul, nggak ada uang. Ngojek, ngantar motor, orang, kerja, angkat-angkat barangnya orang, sampai 1 tahun saya punya modal, 60 juta modal saya. Saya punya rumah dari kayu, kebetulan saya diundang makan di rumah dia. Ini rumah ini seperti ini, rumah kayu, dia bilang. Saya makan di sini, saya tinggal sampai modal saya 60 juta. Tiba-tiba satu malam, kebakaran. Gak tahu dari mana, dia bilang. Kebakaran semua. Yang bisa selamat cuma saya, istri saya, sama anak saya. Semua barang dagangan habis. Rumah semuanya habis. 60 juta itu habis semuanya. Padahal itu besar sekali buat saya, dia bilang. Tapi apa yang Ustaz ceritakan itu, dia bilang, saya belum dengar tapi saya langsung lakukan pada saat itu. Saya bilang, kalau saya nyesal percuma, gak ada gunanya. Sudahlah. Lalu dia bilang, saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kalau memang ada uang haram situ, ya, gantikanlah dengan yang halal. Dia bilang, saya terus langsung berusaha setelah itu, ikhtiar lagi. Dalam 1 tahun, Ustaz, ini rumah yang Ustaz lihat sekarang, ini rumah dulu yang terbakar. Saya udah bisa bangun, bahkan saya bisa beli tanah di sebelah 2 petak lagi, saya kontrakin sekarang. Semua modal dagangan saya kembali dalam 1 tahun, saya tinggal ikhtiar. Ternyata Allah ingin menguji saya pada saat itu, dan saya coba lalui. Dan dia lalui dengan kalimat Alhamdulillah. Bukan dia lalui dengan kesabaran saja. Dia terima, dia mengatakan Alhamdulillah. Ini penting sekali, tingkatan tertinggi adalah orang-orang yang memang jelas dia bersyukuri semua keadaan. Ingat, kalau kita diberikan nikmat, lihat orang yang di bawah kita. Kalau kita diberikan cobaan, lihat orang yang di atas kita. Itu kaidah pentingnya. Kalau kita diberikan motor, jangan lihat orang yang punya mobil, kita tidak akan bersyukur. Tapi lihat orang yang masih jalan kaki atau pakai sepeda. Kita jalan kaki pun tidak punya kendaraan, ada orang yang kakinya pincang, kakinya nggak ada, kita masih pakai kaki, masih ada, dan seterusnya. Lihat orang yang dibawa terus. Kata Nabi SAW, kalau Allah berikan nikmat kalian, lihat orang yang dibawa kalian, akan membuat kalian bersyukur. Karena syukur password bertambah, gitu kan? Maka harus sampai ke situ dulu. Dan ya, kalau kita diberikan cobaan, lihat orang yang lebih berat. Kita bangun tidur flu, ada orang di luar sana flu dan demam. Kita flu dan demam, lihat orang yang flu, demam, dan rematik. Kita flu, demam, rematik, ada orang flu, demam, rematik, stroke lagi, gitu kan. Kita stroke berkumpul semua, ada orang meninggal, lebih berat.